selamat pagi, selamat properti. Ketemu lagi dengan saya Putu Octavia di channel kebanggaan kita, Nilaya Resort and Residence Developed by PT Bahtera Anugrah Tiara Utama. Kali ini kita akan membahas tentang kawasan Nilaya dan mengenali klaster terbarunya yaitu Bandura. So, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga dinyalakan tombol loncengnya dan share. Dan saat ini kita sedang berada di kawasan Nilaya Resort and Residence dan di sini kita bisa lihat kalau kawasan Nilaya ini terletak di antara pegunungan. Bisa kita lihat saat ini mata Anda sedang dimanjakan dengan berbagai pegunungan di sekitar kawasan dan ada di sebelah sana yaitu Gunung Arjuna dan di sebelah sini adalah Gunung Panderman dan di belakang saya adalah Gunung Semeru dan bisa kita lihat gunung yang di sebelah sana adalah Bukit Wukir dan kawasan ini juga sangat cocok untuk Anda yang memang mendambakan hunian yang sejuk dan juga asri. Nah, di video sebelumnya sudah dijelaskan mengenai 4 klaster dari Nilaya. Kali ini kita akan membahas tentang klaster Bandura dengan 4 tipe rumahnya. Nah, klaster Bandura sendiri memiliki desain arsitektur tropikal kontemporer. Untuk yang pertama adalah tipe peacock dengan luas tanah 12 x 20 meter persegi. Tipe rumah ini memiliki basement yang dapat menampung 3 mobil. Dan di sini juga dilengkapi dengan 4 kamar dengan 1 kamar ART, serta 3 kamar mandi dengan 1 kamar mandi kecil untuk ART. Bagi kalian yang suka dengan hawa yang sejuk, yang asri, tipe rumah ini cocok untuk Anda karena rumah ini memiliki indoor garden yang sangat luas. Dan untuk memaksimalkan fungsi kloset, Anda juga dapat menyimpan benda berharga Anda di walk-in kloset. Ya, untuk yang kedua ada tipe Flamingo dengan luas tanah 10 x 15 meter persegi. Tipe unit ini dilengkapi dengan 3 kamar dan 1 kamar untuk ART, kemudian 3 kamar mandi beserta 1 kamar mandi kecil untuk ART. Untuk carport, tipe unit ini bisa menampung sampai 2 unit mobil. Nah, bagi Anda yang menyukai alam, tipe rumah Flamingo ini dilengkapi dengan unsur batu alam serta indoor garden yang akan menimbulkan kesan natural dan sangat epic. Ya, selanjutnya adalah tipe yang mirip-mirip dengan tipe Flamingo, yaitu tipe Maleo dengan luas tanah 8 x 15 meter persegi dengan 3 kamar dan 1 kamar tidur kecil untuk ART dan juga dilengkapi dengan 3 kamar mandi dan 1 kamar mandi kecil untuk ART dan pada tipe ini juga dilengkapi dengan walk-in closet yang cukup luas sehingga Anda dapat menyimpan barang berharga Anda. Bagi Anda kaum milenial biasanya suka rumah dengan tipe yang minimalis dan Anda bisa memilih tipe ini yaitu tipe kanari dengan ukuran 6 x 15 meter persegi. Tipe rumah ini memiliki 2 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi dan mampu menampung 1 unit mobil. Bagi Anda yang berminat menjadi bagian dari klaster Bandura, kami mengundang Anda untuk berinvestasi di Nilaya Resort and Residence. Hubungi nomor di bawah ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan juga aktifkan tombol lonceng. See you!